这个送给你，已经多少年没有吃过饭菜，自从朱姬起辟谷之后。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Yes, seperti biasa, kita di hari Sabtu malam, Minggu malam dong, kita bakal melanjutkan Lord Wang Lin nih. Di part ini sebenarnya banyakkan nostalgia dan ngomong. Jadi pada intinya kita bakal melihat kehidupan Wang Lin yang baru guys. Dia mulai dari nol menjadi seorang pemahat kayu. Nah, siapakah orang-orang yang akan menjadi temannya Wang Lin nanti? Langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Kemarin kan kita sudah melihat si Wang Lin yang menyewa tempat untuk dia membuka usaha, yaitu mengukir kayu. Singkat cerita, Wang Lin melanjutkan hidupnya sebagai tukang kayu. Dia mengumpulkan kayu dan memahatnya menjadi bentuk yang dia inginkan. Ketika memahat, ada sosok roh ayahnya yang membantu dia guys. Tapi tiba-tiba jiwa ayahnya itu berubah menjadi kenangan kematian dari kedua orang tuanya yang sempat membuat niat membantainya itu kembali menggebu-gebu. Dia terus mencoba menenangkan diri dengan memahat kayu. Sungguhlah sedih hidup ini. Semua harapan dan duniaku itu hilang. Kedua orang tuaku yang kuanggap sebagai dunia juga sudah tiada. Patung pertama yang dia buat adalah patung kedua orang tuanya guys. Saking sedihnya dia menangis sambil mengatakan, "Aku sangat rindu kalian." Tetapi karena perasaan Wang Lin yang terus bersedih, membuat aura membantainya itu jadi terkumpul dan membentuk kristal. Ini bagus untuk meredam niat membantainya. Singkat cerita, Wang Lin terus memahat patung dan membentuk sosok naga. Tapi ada salah satu anak kecil, yaitu tetangganya yang bernama Taniu. Dia sangat kagum atas patung buatannya Wang Lin, karena ada aura-aura naganya guys. Kedatangan Taniu ingin memberikannya sebuah lonceng kecil. Pengen dia gantung di pintu. Wang Lin pun menggantungkan untuk dia. Dengan adanya lonceng ini, setiap ada tamu itu pasti langsung berbunyi. Wang Lin membalas memberikan dia patung binatang buas berkaki empat. Nah, si Taniu ini tinggal di seberang rumahnya Wang Lin. Orang tuanya merupakan pandai besi. Dia pulang langsung memamerkan pahatan kayu kepada ayahnya. Tapi sang ayah melihat ukirannya yang begitu bagus, dia memarahi anaknya. Dia kira si Taniu mencuri nih, jadi pengen dia bayar guys. Wang Lin kebetulan memang pengen memberikan dia, jadi dihitung gratis. Sebagai tanda terima kasih, sang ayah mengajak Wang Lin untuk ikut makan dan minum-minum. Singkat cerita, Wang Lin yang mau makan tetapi dia bingung guys, karena udah ratusan tahun dia tidak makan. Nah, buat kalian bingung, seorang praktisi kalau nggak makan apa-apa itu nggak masalah guys. Mereka tidak perlu makan. Karena mereka bisa menyerap energi dari alam, makanya jangka waktu hidupnya Wang Lin itu panjang kan? Wang Lin yang lama tidak makan tentu dia senang, sungguhlah enak. Dia jadi teringat akan masa lalu ketika dia masih memiliki keluarga. Udah gitu, keluarganya Taniu memperlakukan Wang Lin dengan sangat baik. Wah, makin hangat dan rasanya guys. Tidak lupa sang ayah memberikan Wang Lin minum anggur. Rasanya begitu enak sampai Wang Lin tidak bisa berhenti meminumnya. Ya, sekali-kali Lord kita dikasih ketenangan dan kedamaian hidup itu boleh kali ya. Karena kan dulu-dulu dia selalu berperang tanpa henti. Hehe. Singkat cerita, satu tahun sudah berlalu. Wang Lin yang terus memahat kayu membentuk monster kura-kura. Buat kalian lupa, kura-kura ini pernah Wang Lin lawan dulu ketika dia pergi ke laut timur apa selatan gitu guys. Intinya ini salah satu monster yang pernah Wang Lin kalahkan. Taniu kepo, ini makhluk macam apa ini? Wang Lin menjelaskannya secara perlahan. 10 hari sudah berlalu, Taniu datang membawakan anggur. Di
Dia setiap datang itu pasti melihat patung-patung ukirannya Wang Lin yang sangat bagus. Setiap Wang Lin berhasil membuat satu patung, pasti patung tersebut memancarkan energi spiritual yang sangat dahsyat. Itulah yang membuat Tan Yu semakin senang melihatnya, guys. Semua bentuk monster yang Wang Lin ukir itu merupakan monster-monster yang pernah dia kalahkan. Dan uniknya, orang-orang di sini tidak pernah melihat bentuk dari monster-monster ini. Wajar ya guys, karena Wang Lin itu berasal dari daratan yang jauh. Jauh banget malah. Ibaratkan Wang Lin berasal dari utara, nah dia itu datang ke kota ini yang berada di daerah selatan. Tidak terasa waktu sudah berlalu begitu lama. Karena Wang Lin belum menerobos, dia tidak bisa mengukir sosok di atas tingkat dewa. Itu pasti selalu gagal, guys. Tapi tidak masalah. Wang Lin terus mengukir semua bentuk orang-orang dan monster yang dia ingat. Ini semua menjadi bagian dari pengalaman hidupnya. Pagi, siang, dan sore memahat kayu, sementara malamnya sibuk memadatkan mutiara aura pemantai. Tersisa satu mutiara lagi, sampai semua aura pemantainya itu dihilangkan. Perlahan toko Wang Lin juga semakin ramai, guys. Orang-orang mulai mengakui patung-patung ukirannya yang sangat bagus. Bahkan bentuk-bentuknya itu sungguh unik. Tetapi walaupun begitu, mereka datang cuma melihat-lihat doang, tidak ada yang beli. Sampai pada akhirnya, Tan Yu membawa seorang tuan yang bernama Xu Tao. Tampaknya Xu Tao ini orang dari kerajaan. Dia melihat ukiran naga Wang Lin pun langsung terkejut. Ketika dia pegang, langsung terpancar energi spiritual dan hampir mementalkan dirinya. Tentu Xu Tao penasaran itu hewan apa yang diukir. Ini adalah naga langit. Dan harga yang Wang Lin tawarkan itu sangat murah, guys. Cuma 10 tael emas. Langsung diambillah sama si Xu Tao. Wah, sepertinya benar-benar orang penting dia nih. Singkat cerita, Xu Tao kembali ke kerajaan. Ternyata dia adalah pengawal dari sang pangeran, guys. Nah, ukiran naga yang dia beli pengen dia kasih kepada si pangeran biar dirinya terkesan. Singkat cerita, Xu Tao pun meminta untuk bertemu dengan sang pangeran. Dia beralasan sudah menemukan sebuah ukiran kayu yang unik dan luar biasa. Pasti pangeran akan tertarik. Segera keluarlah sang pangeran yang dipanggil juga sebagai putra mahkota istana Nan. Tetapi ketika sang pangeran ingin menyentuhnya, langsung dicegah oleh Xu Tao karena berbahaya. Membuat pangeran kaget, pasti harta tingkat tinggi ini. Segera pangeran membawakannya kepada sang raja. Ketika mencapai ke aula utama, pangeran langsung menunjukkan ukiran kayu naga itu kepada ayahnya. Bukan cuma si ayah, di sana ada kedua praktisi yang juga terkejut ketika melihat ukiran Wang Lin, guys. Ini bukan ukiran kayu biasa, mengandung energi spiritual melimpah dan sangat kuat. Ukiran ini tidak bisa dipegang oleh praktisi biasa. Ada efek yang bisa menyerang mereka balik, guys. Tapi kalau orang biasa yang bukan praktisi bisa memegangnya. Praktisi yang bernama Wang Qi tahu akan binatang naga ini. Sementara praktisi yang gendut itu bernama Zhou Qiao. Tentu setelah mengetahui ukiran ini adalah sebuah harta karun, mereka pengen tahu dapat dari mana nih. Singkat cerita, Wang Qi dan Zhou Qiao ternyata pengen mengetahui lokasinya, mereka langsung pergi ke rumah Wang Lin dan mengendap-endap, guys. Mereka melihat semua ukiran di sana yang merupakan harta ajaib. Tetapi setiap mereka menyentuh salah satu harta, pasti terkena serangan. Dengan serakahnya, mereka pengen mencuri semua harta yang ada di sana. Wah, salah tempat nih. Zhou Qiao pengen memegang harta tingkat hampir mencapai dewa dan tuar. Hampir mati dia, guys. Untungnya Wang Lin segera muncul. Melihat Wang Lin yang berada di ranah Nuskin Soul, tentu kedua praktisi auto ketar-ketir. Mati sudah. Li Ko tidak sabar pengen menelan jiwa para praktisi lemah lagi. Oh.
Tetapi kedua praktisi mencoba menyerang guys. Nasib untung, Wang Li tidak menggunakan kekuatannya. Dia hanya menampar mereka dan meminta bayaran sebesar 4.500 tael emas atas harta yang mereka ambil. Tentu kedua praktisi memohon minta maaf sudah salah menyinggung orang. Mereka berasal dari Sekte Awan Putih guys, alias Sekte Pai Yin. Tapi mereka mengaku tidak memiliki uang 4.500 tael emas. Kalau begitu, semua harta yang mereka curi, Wang Lin pun ambil kembali. Dan mereka berdua diusir dari sana guys. Saking takutnya mereka lari begitu kencang, udah kayak dikejar hantu. Si Li Kuo Auto kecewa, kenapa nggak dibantai aja sih katanya. Singkat cerita, Wang Lin sudah berhasil memurnikan 4 kristal aura pembantai. Dengan ini aura pembantainya tidak akan keluar lagi nih, aman sudah. Xu Tao pun datang membawakan begitu banyak emas untuk si Wang Lin. Ini dikirim langsung oleh sang raja dan pangeran sebagai tanda pertemanan. Wah, setelah mereka tahu kalau Wang Lin orang yang luar biasa, mereka jadi pengen jalin hubungan nih guys, mantap. Singkat cerita, tahun baru sudah tiba, kembang api di mana-mana dan semua orang merayakannya dengan sangat meriah. Tan Yu datang-datang melihat ukiran-ukiran baru buatannya Wang Lin. Ukiran-ukiran itu adalah keluarganya Wang Lin guys, orang tuanya, pamannya, dan lain-lainnya. Karena festival tahun baru sudah tiba, dia membuat ukiran keluarganya sebagai tanda perayaan. Ini menurut Mimi sangat sedih sih, karena semua keluarganya kan sudah meninggal. Jadi patung-patung ini sebagai perwakilan untuk mereka rayakan bersama guys. Sedih kan? Nah, sebenarnya Wang Lin dijodohkan untuk menikahi putri dari pemilik toko Lu yang ada di dekat sana. Tetapi Wang Lin menolak dengan alasan dia sudah memiliki istri. Nah gini dong, ini baru pemeran utama yang baik ya guys. Gak kayak Dewa Park Boy, istrinya banyak bener. Halo Wang Lin, mas satu aja udah cukup lah. Yaitu Limuan. Wang Lin bertekad untuk mencari Limuan setelah nanti tunggu waktunya sudah tiba. Ya di satu sisi Limuan juga kagen sama dia sih. Gimana gak kangen ya kan? Satu-satunya pria yang dia cintai. Eits, jangan kemana-mana dulu dong. Coba kita lihat dia sebagai spoiler untuk episode 55 Xianni Renegade Immortal yang akan rilis lagi nanti. Jadi singkatnya kita semua bakal melihat Wang Lin itu berusaha memurnikan energi atau aura pemantainya yang sudah dikumpulkan selama 400 tahun. Nah setelah itu dia pun mulai menikmati hidupnya menjadi orang biasa guys yang hidup di kota ini. Tetapi tiba-tiba suatu hari kakek Yun Chi pun datang ke kediamannya. Sepertinya si kakek Yun ingin mengajarkan satu teknik baru kepada Wang Lin. Gak cuma itu, nanti Wang Lin dan kakek Yun akan berhadapan dengan satu sekte yang sangat besar. Mereka terlihat dikepung oleh para tetua yang kelihatannya sedang marah. Ini sudah pernah Mimi bahas di bagian spoiler guys. Buat kalian kepo bisa silakan tonton. Mimin taruh linknya di bagian kolom komentar ya. Sekte apakah itu kalian tonton saja. Kita tunggu lagi di episode 55 Xianni Renegade Immortal yang akan rilis lagi di minggu depan ya guys. Di minggu malam. Satu hal yang pasti cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.